Beberapa ini apa ya, beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, saya sampaikan rasa bangga. Berapa kali, berarti sudah setahun kebelakang saya menyaksikan pertandingan dari semua desa ditonjong, semuanya berjalan aman, tertib, dan lancar. Ini semua rekan-rekan berpatok kepada satu, para pemain, dua, pengendali permainan, dan ketiga adalah penonton. Yang saya inginkan kepada kalian semua, saya betul-betul bangga melihat kalian. Bakat-bakat kalian betul-betul kayak apa ya, kayak kalian itu kayak anak-anak yang terdidik. Selalu di sekolah SSB gitu, di sekolah sepak bola, kalian bermain begitu cantik. Nah, kecantikan permainan kalian jangan dirusak oleh tingkah yang berlebihan. Ngerti gak rekan-rekan, berlebihan? Artinya ketika wasit sudah memutuskan pelanggaran, selesai sudah. Kita taati keputusan wasit. Ketika wasit sudah memutuskan offset, kita taati itu keputusan wasit. Dan semua keputusan yang diambil oleh pengadil-pengadil lapangan adalah semuanya tidak ada tendensi apa-apa. Tidak ada bela sana, bela sini. Semuanya sesuai yang berlaku di lapangan. Terakhir, rekan-rekan, sesudah kalian nanti siapapun yang menang, tolong. Kita euforia boleh, alhamdulillah boleh, alhamdulillah atau ini boleh. Tetapi jangan sekali-kali melukai para pemain yang lain, oke? Kita adalah generasi-generasi penerus yang akan menjadi tulang punggung pesepak bola di Tonjo. Sepakat adik-adik? Sepakat? Amin. Monggo, bisa dilaksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Adi Linggapura YouTube channel. Halo, halo guys. Hari ini Adi Linggapura seperti biasa masih di lapangan Widodo Tonjong untuk menghadiri atau menonton pertandingan Widodo Cup 2024. Dan hari ini yang bertanding adalah Porembal FC versus dengan Putra Sarimbi FC. Dan Porembal itu dari Balikambang Linggapura dan Putra Sarimbi dari Tegalawas Karangjongkeng. Oke guys, seperti biasa di belakang masih cek identitas untuk ini ya, untuk cek biasa untuk persyaratan ya. Oke, kita lanjut. Salam olahraga ke tempat checking. Oke, yuk.
Ya, rupa-rupanya pada sore ini pertandingan PS Parimbi dari Kota Tegal. Ya, pada sore ini pertandingan antara PS Parimbi dari Kota Tegal berhadapan dengan PS Porembal, di mana kira-kira sudah hadir penonton yang menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan antara PS Parimbi dari Kota Tegal berhadapan dengan PS Porembal. Ya, terus kami tanya, bola dihadapi oleh pemain dari Porembal. Ya, Porembal masih berhasil. Rizky akan melakukan kemarahan Rizky
si RK Rizky tembak langsung berhenti. Namun tanda kaki Jodoh Rizky kurang cepat, tembak langsung diambil oleh pemain Jodoh Rizky. Anda patah kaki Jodoh Rizky. Lagi-lagi lepas kaki saudaranya. Ya, lagi-lagi merepotkan bagian belakang daripada yaitu Pandi. Ya, pada si Jodoh Pandi, tembak Sandu Pandi ke tengah. Maju ke rekannya, maju ke depan. Habis maju ke depan, cukup berbahaya. Di tanah satu dua pemain dan ia respon kurang cepat. Sayang sekali, hampir-hampir saja. Lakukan album yang dari Karimbi. Lepas lagi terbang rembal. Masih kuasai bola. Satu dua masih siapkan tujuh. Madu ke bola saya. Panang. Tunggu berbah. Namun satu dada. Masih diambil oleh album yang dari Hayok Kadera. Perbudan di sana. Masih kuasai bola dari korang Boleman. Boleman masih kuasai bola. Tunggu berbah di sana. Namun dibuang saja oleh lini belakang dari Madu Negara Pabi. Pabi masih kuasai bola. Nah bertunggu juga. Masih diambil oleh album yang dari aduh, lepas lagi satu dua. Lihat masih kota barang. Masih berada menemukan. Masih dikali. Pada Riki. Riki mau kota lihat. Lihat masih kota barang. Sampai kota batu masih kota barang. Di sana. Namun, dihajar saja oleh saudara Pandi. Tembak langsung sana. Masih kota barang. Di sana. Masih kota barang. Lepas lagi. Masih kota barang. Masih kota barang. Lepas lagi. Satu dua. Namun, dihajar lagi. Gambil alih. Tembak langsung. Namun, tembak yang telah berbunyi bahwa pertandingan antara PS Karimbi dengan PS Korembal penjumlahan akhir yaitu 2-0 untuk PS Korembal dari Kota Balikpapan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selesai sudah babak pertama untuk pertandingan hari ini antara Korembal FC Balikpapan Linggapura versus dengan Putra Sarimpi Tegalau sekarang Jongkeng. Oke guys, pokoknya ini pertandingan seru dan sangat-sangat menarik. Dan skor sekarang 2-0 untuk kemenangan Korembal FC Balikpapan Linggapura. Oke guys, seperti biasa kita main-main para pemain itu. Oke, kita lihat seperti apa di bench pemain. Kita langsung ke sana, yuk. Dan ya, rupa-rupanya babak kedua akan segera dimulai di mana PS Korembal berada di sebelah barat dan PS Sarimbi berada di sebelah timur. Rupanya hakim garis dan wasit sudah memasuki lapangan pada sore ini antara PS Korembal dari Kota Balikpapan akan berhadapan dengan PS yaitu Sarimbi dari Kota Tegalau. Sementara pada babak pertama dengan skor 2-0 untuk PS Korembal, di mana pertandingan ini dalam rangka menyambut hari proklamasi. Jaga gawang daripada Karimbi, tembakan mati.
Iya, lagi-lagi saudara kami ujung tombak daripada Lekor PS Sorendon dan Lumbunga. Oh, hei, jangan masuk, ya. Jangan masuk, jangan masuk. Kami mohon kepada penonton tetap di tempatnya masing-masing. Boleh sorak-sorek, tapi yang kedua, ya tempatkan gambaran saudara Fahmi nomor sembilan kita cukup merepotkan penjaga gawang daripada Tio, jebolah gawang dari Tio, menambah keunggulan dari PSG. Namun bisa dipotong oleh ini belakang daripada PS Sarimpi, satu juang dengan nomor 10 daripada saudara Kutianto. Lepas lagi masih kuasa bernomor 16, lepas lagi satu juang dengan Rudi masih kuasa bernomor, lepas lagi tujuh kali tembak langsung ke Genetional. Hari ini masih mungkin karena pendirian, namun bola satu lagi diambil alih pemain daripada Korebal, masih kuasa bernomor, lepas lagi pemain Korebal satu kali umpan pendek satu orang oleh pemain daripada Korebal. Langsung sebelah saya.
daripada PS Purwinda masih sana, masih namun membentur daripada yang telah terjadi bahwa pertandingan babak kedua telah berakhir. Mari kita jabat tangan, mas, jabat tangan, mari kita jabat tangan. Mari kita jalin persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan keamanan. Ya saudara, dalam rangka selesai sudah hari ini pertandingan antara Porembal FC dari Palekambang Linggapura versus Putra Sarimpi dari Tegalaos Karangjonggeng. Oke guys, dengan kemenangan dari Porembal FC Balekambang Linggapura dengan skor 3-1, skor yang sangat meyakinkan. Besok kita match day untuk besok guys, jangan lupa. Porcup FC versus dari Lemadur, pokoknya Porcup lawan Lemadur besok, oke. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, komen, dan share di Linggapura YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.